Di sini ada agen Madukismo. Madukismo Cirebon, Surabaya, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Denpasar, Terminal Mengwi, Terminal Ubung, Pidada. Selamat siang, Pak. Ya. Ini agen Madukismo ya, Pak? Iya. Madukismo. Ini dari Cirebonnya jam berapa, Pak? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Tarifnya berapa, Pak? Ini ada tarifnya. Ini adalah tarif Madukismo. Pendatang baru dari di Cirebonnya, Pak ya? Iya, perusahaan tempat. Untuk ke Denpasar 450. Dan ini nomor WA-nya barangkali mau pesan. Berangkat jam 10 pagi dari Cirebon. Ini berangkat tiap hari tak, Pak? Setiap hari. Di setiap hari. Setiap hari jam 10 pagi dari Terminal Cirebon. Itu pemberangkatan awal dari Cirebon. Ya, dari Cirebon. Awal. Start Cirebon jam 10 pagi berangkat. Kelasnya apa itu, Pak? Eksekutif. Eksekutif seat 22 ya? Seat 22. Mantul. Estimasi perjalanan berapa jam? Untuk Denpasar 24 jam. 24 jam. Berarti satu hari ya? Satu hari. Nyampenya besok paginya. Oke, Pak. Terima kasih. Dengan Bapak siapa ini? Sadam. Bapak Sadam. Sadam Cirebon. Bapak Sadam Cirebon, agen bus Madukismo. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Ya, saya lanjut, Pak. Di sini agen ALS ya, Bu ya? Agen ALS ta? Agen ALS Sumatera. Agen ALS Terminal Harjamukti Cirebon. Oh, ini yang punyanya. Dengan Bang siapa? Andre kenapa? Hah? Andre. Andre, ini agen ALS ya? Iya. Perwakilan Cirebon. Perwakilan Cirebon. Untuk pemesanan tiketnya di mana? Di bisa lewat WA? Bisa lewat WA. WA-nya? Aduh. Gak ada ya soalnya. Orangnya lagi itu sih yang megangan ayah saya. Oh iya, yang berarti ALS di Terminal Cirebon itu ada ya? Ada. Oke. Okay. Terima kasih, Mas. Iya, siap. Bakul kemarin dan di ini ada agen bus E3, cuman nggak ada yang jaga. PO E3 Surabaya Malang, silakan yang mau menyimpan nomor kontaknya barangkali perlu untuk pemesanan tiket PO E3. Dan bareng dengan Safari Dharma Raya juga nih, ada OBL, ada Safari Dharma Raya, dan itu ada nomor handphonenya. Silakan barangkali ada yang memerlukan. Oke, kita lanjut. Agen PO Sari Mustika, perwakilan Cirebon. Jurusan lintas timur Cirebon, Bandar Jaya, Tugu Mulyo, Palembang, Jambi, Pal, Tembesi, Pekanbaru, Dumai, Medan. Lintas barat Cirebon, Bandar Jaya, Lahat, Lubuk Linggau, Sarolangu, Muara Bungo, P Punjung, SP Pate, TL Kuanta, Padang. Ada nomor WA
silakan dicatat. Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu, Kuningan, Cirebon, Semarang, Solo, Sragen, Mauspati, Madiun, Nganjuk, Jombang, Surabaya. Ada nomor WA-nya juga. Silakan dicatat. Lalu kita lanjut. Ini adalah lokasi loket tiket di Terminal Harjamukti. Ada loket PO Coyo, Cirebon, Semarang, Malang. PO Coyo. Daftar tarif PO Coyo Patas, Tegal 35, 55, Pemalang 55, Pekalongan 55, Semarang 75. Bus malam cepat, bus malamnya Coyo juga Pak ini Pak? Yang eksekutif sampai Surabaya 185, super eksekutif 225. Malang eksekutif 195, Malang super eksekutif 230. Di loket 2 ada Pahala Kencana, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Ponorogo, Kediri, Blitar, Tulung Agung, PO Medali Mas, Cirebon, Surabaya, Malang, Solo, Madiun, Jombang, Putra Remaja, Lampung, Palembang, Jambi. Ini ada profil PO Medali Mas, seat map. Dan ini fasilitas dari PO Medali Mas. Saya SMS-kan supaya dibuka dari situ ya. Tarif resmi dari Cirebon PO Medali Mas Executive Class. Solo, Sragen, Mantingan, Ngawi, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Mojosari, Surabaya, Japanan, Pandaan, Malang, Nganjuk, Kediri, Blitar. Dan ini ada nomor kontak PO Medali Mas Cirebon. Mega tutup. PO Safari. PO Safari. Safari Lux. Cah Angon Bejo. Di loket berapa ini, 5 ada PO Tiara Mas, Cirebon, Surabaya, dan Pasar Mataram. Untuk informasi tarif PO Tiara Mas Executive Class 22 Toilet Semarang 120, Kudus, Pati, Rembang, Surabaya, dan Pasar Mataram, Sumbawa, Bima, Maju Muda, Mandiri, batas AC seat 22 toilet non service, Solo, Sragen, Cirebon, Ngawi, Madiun. Dan ini ada loket PO Aris Muda Sejahtera, Cirebon, Purwokerto, Bogotsari, Cirebon, Tegal, Bumiayu, Jebarang, Cilacap, Prima Jasa, Cirebon, Bekasi, Bus Cepat, Sugeng Rahayu, Semarang, Solo, Ngawi, Madiun, Ngawi, Nganjuk, Jombang, Surabaya.
bus cepat Sugeng Rahayu. Jam pemberangkatan dari Cirebon jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 12 siang, jam 2 siang, jam 4 sore, berangkat setiap hari. Bus cepat. Prima Jasa. Sepertinya masih tarif lama ini. Di loket 7 ada PO Handoyo, Cirebon, Surabaya, Malang, Sumatera. PO Handoyo. Daftar tarif Cirebon, Kudus, Pati, Tuban, Surabaya, Solo, Ngawi, Jombang, Mojokerto, Kediri, Blitar, Malang. Eksekutif kelas. Ada PO Kramat Jati, Solo, Sragen, Madiun, Ponorogo, PO Tunggal Dara, Lampung, Palembang, Ponorogo, Denpasar, PO Citra Adilancar, Cirebon, Yogyakarta, via Kebumen, via Purwokerto, Kebumen, Purworejo. Nomor HP dan WA 081-395-598-111. Tunggal Dara. Citerep, Bogor, Depok, Pasar Minggu, jam 2 siang dan jam 7 malam. Solo, Wonogiri, Purwantoro, jam 10 dan jam 5, Royal Class Eksekutif. AC Jaya, jurusan Solo. PO Cal, Citra Adilancar, daftar harga. Jogja, Purworejo, Kutoarjo, Kutowinangun, Kebumen, Karawang, Gombong, Sumbio, Buntu, Purwokerto, Ajibarang, Bumi Ayu. Mbak, ini kalau Tunggal Dara tarifnya berapa, Mbak? 160 yang ke timur. Yang ke timur, yeah. Kalau yang ke Jakartanya, ke baratnya? 140. Jurusan Bogor. Jurusan Bogor ya, ke sana 160. Iya. Yeah. Jam 10 pagi, Pak. Ini, jam 10 yang ke timur. Oh, itu ya. Itu bisa request tempat duduk depan nggak, Pak? Kalau dari Cirebon. Nggak bisa tengah, ya? Tengah. Tengah ya? Aduh. Soalnya kita start dari Jakarta. Iya, berarti nggak bisa ngevlog ini ya. Sudah di jalur 4, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Dan ini yang terakhir ada PO Nusantara, Cirebon, Semarang, Kudus. PO Nusantara, informasi jurusan dan jam pemberangkatan Cirebon, Semarang 06.30, Cirebon, Kudus 11.20, Cirebon, Kudus 15.50, Cirebon, Bandung jam 3. Pak, ini ke Kudus tarifnya berapa, Pak? Nusantara? 110, Pak. Hah? 110. Iya. Oh, 110 ya. Kalau ke Jepara belum ada ya, Pak ya? Belum ada, Pak. Ke Semarang aja, Pak. Semarang Kudus ini. Kalau ke Semarangnya berapa? 100 ya. Beda 10.000. Beda 10.000. Oke, Pak. Makasih ya, Pak ya, informasinya. Eh? Terima kasih informasinya. Oh, iya, Pak. Ya, itu tarif baru ya, Pak? Apa? Iya, masih tarif. Lama. Lama tarif, Pak. Sudah karolnya itu, Pak. Ya. Makasih apa ya. Oke, sudah selesai nih di sisi sebelah barat terminal. Lanjut ke belakang.
Ada agen Handoyo. Pak, ini agen Handoyo ya, Pak ya? Iya, Pak. Oh. Handoyo untuk tujuan mana, Pak? Ini Handoyo, Pak. Surabaya, Malang, Pak, Sumatera. Oh, Sumatera ya. Pemberangkatan tiap hari dari Cirebon, Pak. Kita kalau yang setiap hari, Pak, Surabaya, Malang. Oke, berarti kalau yang mau naik Handoyo beli tiketnya di sini ya, Pak? Iya, Pak. Siap. Nomor WA-nya itu. Oh, ini dia nomor WA-nya. Agen bus Handoyo di Terminal Harjamukti Cirebon. Surabaya, Malang, Sumatera. PO Handoyo bis malam cepat. Oke, kita lanjut. Lumayan panas. Bus Patah Sabar Subur Cirebon Tegal Semarang Kudus Rembang Tuban. Nomor telepon HP. Barangkali ada yang mau mencatat, silakan. Agen Keramat Jati. Keramat Jati dan Citra Adilancar. Surabaya, Probolinggo, Denpasar, Madura, Solo, Wonogiri, Wonosari. Citra Adilancar, Timbul Jaya, Keramat Jati. Ada agen bus PO Kobutri. PO Kobutri Sukabumi Jatinangor. Kobutri Warung Tasik Bapak Otoy Terminal Harjamukti. Itu nomor WA-nya 082-318-324683. Cirebon Sukabumi via Bandung Cianjur. Oke. Teman-teman, sepertinya ini saya sudah muter. Oh, ini ada satu lagi di sini. Ada satu lagi perwakilan agen resmi PO AM Trans AC Patas 22 VIP Toilet, Pulau Gebang, Bogor, Kampung Rambutan, Tangerang, Kalideres, Solo, Sragen, Ngawi, Madiun, Ponorogo, Surabaya, Malang. Hubungi 085-314-75-2449 atau 085-221-04-7151.
sekian, sepertinya hanya itu agen-agen bus yang ada di Terminal Harjamukti. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan bepergian dari Cirebon ataupun menuju Cirebon. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.